paket Zulrohmi untuk tanggal 27 Juni. Umur ini dari potretnya saja ini ada sesuatu dalam diri orang ini. Makanya saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan umur ini bisa bergabung supaya keraguan itu jadi hilang. Mudah-mudahan dengan hadirnya figur seperti Bung Nuri akan semakin memudahkan kami untuk menggarap segmen pemuda. RTB
Bapak Dr. Haji Zul Tuansyah yang insya Allah akan kita perjuangkan teroptimal untuk bisa memimpin NTB 5 tahun ke depan. Setuju? Amin. Insya Allah menang. NTB Gemilang. Yang saya hormati dan saya banggakan kakanda saya yang kita cintai, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah, yang pada kesempatan hari ini beliau sudah hadir di hadapan kita walaupun sedikit terlambat karena memang ada kendala tadi, beliau lagi ada di perjalanan. Mungkin saya selaku Bung Nuri menginstruksikan kepada seluruh barisan Bung Nuri, baik keluarga Nuri, sahabat Nuri, apapun namanya yang ada di seluruh NTB, untuk bersama-sama berjuang memenangkan paket Zulrohmi. Saya selaku Bung Nuri menginstruksikan untuk mengarahkan dukungan kepada Dr. Zul dan Dr. Rohmi, Siti Rohmi Jalilah. Siap. Lagi sekali yel-yelnya ini kurang anu dia. NTB Gemilang. NTB Gemilang. Tentu tidak boleh saling menjelekkan. Kalaupun kita ini beda pilihan, tapi tetap kita itu bersatu. Karena memang para calon gubernur ini satu visi, satu misi untuk membangun NTB. Tapi menurut Bung Nuri, Pak Doktor lah yang lebih bagus. Insya Allah mari kita menangkan paket Zulrohmi untuk tanggal 27 Juni. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi. Ingin disapa oleh calon pemimpin yang hatinya begitu bahagia dan penuh keharuan. Karena kelilingnya luar biasa padatnya, saya akhirnya sadar bahwa NTB ini memang butuh gubernur yang muda dan kuat. Kalau sakit-sakitan saya kira praduga kita. Harus siap muda. Yang kedua, rata-rata masyarakat itu memang senang disapa oleh pemimpinnya. Dan pesannya selalu sederhana, Pak Doktor jangan hanya datang menyapa masyarakat kalau ada maunya saja. Banyak pemimpin kami, banyak anggota DPRD, datang senyum ketika ada maunya dan ketika sudah dapat kursi dan kedudukan tidak pernah kelihatan batang hidungnya lagi. Dan saya kira di mana-mana Bung Nuri ini terkenal, dan di berbagai tempat saya kira Bung Nuri ini lebih terkenal dari saya. Ini luar biasa. Karena semboyannya sangat sederhana, yang penting rakyat senang. Ya itu tadi, masyarakat senang itu tidak rumit-rumit kok. Mereka butuh pemimpin yang apa adanya, datang menyapa mereka dengan penuh kehangatan, itu buat mereka sudah membuat mereka senang. Pelajaran penting yang kedua, saya ingat waktu pawai, tidak boleh lagi masyarakat, rakyat kita seperti memilih kucing di dalam karung, apalagi memilih karung di dalam perut kucing. Jadi suruh datang calon-calon pemimpin itu. Dan sebenarnya bapak-bapak, kalau Pak Ali Bede, kalau Pak Suhaili atau Pak Ahyar maju di Pilgub ini, bebannya tidak begitu besar. Kalau mereka menang, alhamdulillah jadi gubernur. Kalau mereka kalah, mereka bisa kembali dengan tenang menjadi bupati dan wali kota kembali. Tapi kalau anggota DPR, Pak, itu kalkulasinya harus matang. Karena sekali dia berani maju, kalau tidak terukur perhitungannya, tidak ada point of return yang memungkinkan dia kembali kepada jabatannya. Tentu orang banyak yang ingin ke Senayan seperti Bung Nuri. Tetapi kita berani untuk meninggalkan kepastian untuk hal-hal yang belum pasti. Kenapa? Karena ada satu hal
yang ingin kita kerjakan di Nusa Tenggara Barat yang kita cintai. Terus terang saya masih ragu, Pak. Apakah kita mungkin menang walaupun Siti Rohmi Jalilah jadi calon wakil saya? Karena menurut saya waktu itu saya belum tahu posisi Bung Nuri ini di mana. Karena saya tahu betul Bung Nuri ini dari potretnya saja ini ada sesuatu dalam diri orang ini. Makanya saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan Bung Nuri ini bisa bergabung supaya keraguan itu jadi hilang. Ternyata Tuhan itu tidak tidur, Pak. Doa kita ternyata dikabulkan. Bung Nuri akhirnya bersama kita menjadi pendukung nomor 3. Keraguan itu kemudian hilang terbang di bawah. Karena itu, alhamdulillah kami berkeliling di mana-mana, respon masyarakat cukup baik. Mudah-mudahan dengannya hadirnya Bung Nuri, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan kemenangan bukan hanya cita-cita, tapi 27 Juni itu menjadi realita yang akan menjadi kado bersama buat kita. Saya bisa menyapa bapak dan ibu berada di tengah-tengah ini, mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berdasarkan hasil musyawarah besar sahabat Bung Nuri Kabupaten dan Kota Nusa Tenggara Barat yang digelar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2018 Masehi, 3 Jumadil Awal 1439 Hijriah, di balai pemenangan sahabat Bung Nuri, maka diputuskan dan ditetapkan susunan pengurusan sahabat Bung Nuri periode 2018-2023 sebagai berikut. Majelis Pembina Dr. Haji Zulkifli Mansyah, Dr. Hajjah Siti Rohmi Jalilah, H. Subhun Nuri, Ketua Umum Ahmad Hafifuddin yang sendiri, Sekretaris Umum Kurniawan, silakan berdiri, Bendara Umum Hajjah Nur Mala Khalifah. Tahan. Kelihatan gambarnya, sini. Jarinya Pak, jarinya. Jarinya nomor 3. Oke. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Agus. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Balai pemenangan kita di sini secara resmi kita buka. Hidup Jakarta! Hidup! NTB Gemilang! Rakyat senang! NTB Gemilang! Rakyat senang! NTB Gemilang! Rakyat senang! Bung Nuri! Bismillahirrahmanirrahim. Kami, sahabat Bung Nuri, di semua tingkatan struktur, siap berjuang, untuk memenangkan pasangan Dr. H. Zulkifli Mansyah dan Dr. Hajjah Siti Rohmi Jalilah sebagai calon gubernur periode 2018-2023 dengan prinsip kejujuran kedamaian dan berintegritas. Kami sahabat Bung Nuri bersama Zulrohmi siap untuk mendukung dan memperjuangkan Haji Subuhun Nuri menuju DPR RI dan atau DPD RI pada pemilihan umum legislatif 2019. Tiga. Kami sahabat Bung Nuri dalam berdemokrasi menjunjung tinggi nilai dan semangat kebinekaan dan toleransi menuju pemilu kada yang jujur adil damai dan berintegritas menuju NTB Gemilang rakyat senang. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan bersama Hajjah.
mampu di manage dengan bagus ya, karena perjalanan masih cukup panjang, dinamikanya masih cukup tinggi. Dari hasil survei kita yang terakhir, undecided votersnya masih 40%. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan hadirnya figur seperti Bung Nuri akan semakin memudahkan kami untuk menggarap segmen pemuda. Karena saya kira NTB ini memang butuh pemimpin yang insya Allah menang. Insya Allah. Insya Allah. Komitmennya Bung Nuri adalah bahkan berjuang dengan sepenuh tenaga dan mengerahkan semua pasukan dari sampai Ampenan. Sejauh 10 kabupaten kota. Jadi balik pemenangan yang ada yang di sini yang tadi diresmikan adalah balik pemenangan ke provinsi yang nanti di kabupaten kota akan berkoordinasi sama balik pemenangan provinsi. Di semua kabupaten kota ada balik pemenangan Bung Romi, Bung Nuri untuk Zulrohmi. Jadi ini pusatnya ini di NTB yang di sini atau gimana? Pusatnya untuk yang di NTB untuk khusus Bung Nuri. Ini balik sahabat Bung Nuri yang berjuang bersama-sama dengan tim koalisi partai, koalisi organisasi Nahdlatul Wathon dan relawan yang bergabung dalam tim Zulrohmi. Jadi tim Subuh Nuri sendiri masuk di jaringan divisi jaringan. Jadi kita relawan, masuk di relawan. Jadi kita di relawan. Ya Habib salam alaika ya Rasulullah.